Selamat Hari Raya. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Bang Jad Studio. Okay guys, untuk hari ni aku nak tunjuk dekat korang satu produk baru yang ada dekat pasaran yang pasti akan membuka selera korang guys. Lagi-lagi kita sekarang nak raya kan? So korang kena cuba produk terbaru ni guys. Korang nak tahu produk apa? Korang kena tonton dulu video ni. Nampak dia punya packaging cukup nice. So apa tunggu lagi, jomlah kita unboxing apa yang ada dekat dalam kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sediakan special untuk korang sebab aku nak unboxing untuk korang. Tadaaa, nampak dah buka. Pertama packaging dia memang nice. Nampak. So inilah guys, ada dua botol. So kita keluarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak. Bagus ah, dia secure dia punya produk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tada! Satu, dua. So kotak ni kita ketepikan. Inilah dia guys, produk yang aku perkatakan tadi, yaitu Salted Egg Crunch. Harga promosi untuk sebalang ni adalah RM20. So, aku dengar feedback daripada customer diorang. Korang boleh tengok feedback-feedback daripada customer diorang. Ha guys, korang dah tengok belum feedback customer diorang? Mantap kan? So, apa tunggu lagi? Tiba masa untuk aku pula yang rasa sebagai food reviewer dan content creator masakan. So, kita rasa lah guys. Bismillahirrahmanirrahim, buka dulu. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka guys. Tadaa. Mantap tu. Kau boleh tengok dalam dia penuh kan. First look aku boleh katakan dia punya produk cukup premium sebab dia gunakan serbuk salted egg yang mahal guys. Bau dia memang mantap weh. So, apa tunggu lagi? Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh dengar tak? Dia punya kerangupan dia. Mantap duk. Dia gunakan kulit popiah sebagai base dia. Dan lepas tu dia taburkan dengan salted egg powder yang cukup premium. Lepas tu, untuk penambah bau lagi, dia letak daun kari. Mantap. Lagi-lagi nak raya kan. Korang beli ni, lepas tu korang letak je kat atas meja. Aku suka macam tu sebab tak adalah aku nak kena marah dengan mak aku kan. Sebab tiap kali raya mesti nak letak dalam bekas yang cantik atas meja tu kan. Dah biasa lah, korang akan fahamnya. So, kalau korang beli ni, korang dah tak payah nak salin-salin bekas sebab dia punya bekas cukup nice. Lepas tu, yang paling penting, dia kedap udara guys. Ha, nampak? Aku boleh pastikan yang benda ni kedap udara. Ha, so, korang kena beli guys. RM20 je guys, RM20. Ingredient dia, kulit popiah, salted egg powder, margarine, cheese powder, custard, sugar, chili, curry leaf, flour and water. Mantap. Amaran kat sini dah tulis. Kalau korang nampak kat sini, boleh menyebabkan ketagihan. Hai. Dan kesukaran untuk berhenti. Serius. Memang. Bila kita makan ni dengan kerangupan kulit popiah dan flavor daripada salted egg tu yang cukup banyak, so dia akan membuatkan kita ketagihan dan suka nak berhenti makan. Betul lah dengan trademark dia tu kan.
Takkan korang nak tengok aku makan ni, korang pergilah beli. Aku akan sediakan link dekat bawah, dekat description. So korang tekan je link tu, dia akan direct terus ke Shopee lah. So korang boleh beli lah. Tak pun kalau korang tak ada Shopee, korang boleh pergi dekat dia punya Instagram, Dahlia and the Sugar. Tak pun dekat Twitter, Dahlia and the Sugar. Facebook, Dahlia and the Sugar. And kalau korang nak WhatsApp pun boleh, korang boleh 013-8101-851. So itulah detail-detail macam mana korang nak dapatkan salted egg crunch ni. Mantap guys. Biasalah, kita sekarang masyarakat Malaysia memang suka dengan salted egg ni. Lepas tu ditambah pula dengan cheese. Mantap. Susah nak berhenti. Mantap eh. Rupa dia macam ni guys. Terbaik guys, terbaik. Aku makan satu. Korang dengar. Rangup guys. Korang kena beli guys. Memang mantap. Korang jangan lupa kalau nak dapatkan produk ni, korang boleh terus pergi dekat bahagian description. And then aku akan sediakan link yang direct terus dekat Shopee. And then korang boleh lah order produk dapan daripada Dahlia and the Sugar Salted Egg Crunch yang berharga RM20 dan berat dia 420 gram. So aku nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya in advance dekat korang. So assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye. Jangan lupa beli.